Silakan duduk. Okey, ni borang untuk awak. Awak boleh isi dulu. Okey, awak dah habis. Okey, okay, kamu kat saya jumpa bos. Alah, macam mana ni? Budak sebelah ni bawa file sikit punya tempal nak datang interview. Ish, ni mesti banyak pengalaman ni. Duduk. Hello. Ni, resume. Wah. Banyak eh. Tak penat type. Copy and paste je kan. Memang nak kerjalah, suka. Sebelum ni pernah kerja? Pernah. Apa sebab berhenti? Kerja mana? Okeylah. Nanti kita orang telefon lah. Kalau tak tu, jangan telefon kami lah. Okey. Masih. Okey. Pakcik, boleh masuk. Assalamualaikum. Akan salam, duduk. Okey. Ada surat? Ada. Resume saya. Selai je. beratnya. Berat isi padatnya semua eh. Kosong belakang. Ui, tak nampaklah pula kecil-kecil tulisannya. Makan space, ha. Okey, dulu buat apa? Saya baru lepas grad. Oh, baru habis grad. Aha, jadi tak banyak sangat apa? Pengalaman tak banyak sangatlah ni. Saya baru belajar. Saya suka menulis. Saya suka travel, saya suka tangkap gambar, lepas tu share gambar dengan kawan-kawan. Saya suka tangkap gambar makanan. Makanan? menulis. Mana benda menulisannya takkan ni je? Saya ada blog. Ada blog? Dah berapa lama jadi blogger ni? 3 tahun. 3 tahun dah jadi blogger. Cerita pasal artis tak adalah. Okey. Menarik ceritanya tapi kosakata tak banyak. Banyak campur bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia dalam ni, campur aduk. Banyak short form lah tu ya. Orang sekarang kalau menulis. Okeylah. Baguslah. Saya tahu kelemahan saya puan tapi saya memang nak belajar. Saya kerja ni, saya nak belajar banyak lagi. Tak apa, tak apa. Benda-benda penulisan ni kita boleh polish. Kena banyak buat benda, banyak praktiskan kan. Okeylah. Minggu depan buat apa? Bila boleh mula kerja? Saya dapat kerja ni ke? Tak, tanya je minggu depan buat apa. Tak cakap dapat kerja. Oh, minggu depan saya nak pergi Nepal. Saya dah book flight ticket buat arrangement semua. Saya pergi sana seminggu. Berapa lama tadi? Minggu depan pergi. Seminggu. Seminggu. Minggu depan. Lepas tu balik datang sini. Saya dapat kerja ni. Terima kasih puan, saya takkan sia-siakan peluang ni. Syira, I got the job. Travel writer. Nanti banyak terbang, berjalan. Celebrate nanti, okey? Macam kena. Kathmandu ni kota yang cantik di Asia, lain dari yang lain. Kalau mencari sejarah dan budaya,
Ini memang tempat yang sesuai. Banyak ke tempat menarik kat Kathmandu? Saya ni main redah je ni. Makin lama saya baca buku ni makin confused. Macam ni? Boleh pinjam? Contoh ni, tempat ni Nagarkot. Cukup cantik bila matahari terbit. Kalau nak ambil gambar, marvelous. Oh, ni orang Nepal eh? Banyak tahu ni. Tak adalah, saya orang Malaysia. Tapi saya banyak mengembara. Saya banyak tengok tempat orang. Tak, ya Allah, mulut saya ni selupa. Kalau orang tak kenal saya, orang ingat saya kasar. Saya sebenarnya tengah marah ni. Saya patut berdua dengan kawan saya. Tapi sampai sekarang saya tak nampak dia lagi. Awak tahu kan, LCCT ni ramai orang. Flight connection daripada Australia nak ke Kathmandu. Flight connection daripada Bali nak ke China. Orang ramai. Kadang-kadang nak cari kawan kat sini pun susah. Dia LCCT ni macam a connectivity for other people. You tengok foreigner ramai. Dia nak ke Kathmandu, nak ke Shanghai, nak ke Osaka. Kan? So sabarlah sikit. Kejap lagi sampailah kawan you tu. Oh, kejap eh. I take a call. Alright. Bukan mudah nak mencari cinta. Lagi-lagi kau duduk sibuk dengan hal dunia. Cinta sejati datang buat yang jujur menanti. Yang pasti dia datang bila kita tak mencari. Bila kita bicara pasal cinta, dengar macam senang. Tapi bila dah kena kat muka kita, baru padan muka. Bila kita cari, dia tak datang. Bila kita tak cari, dia datang. Aduh, pening. Aku dah tak tahu kat mana aku nak cari cinta. Namaste. Yes. Okay, we need a room. Yes, we need a room. Awak tinggal kat sini juga. Ikut saya eh. Mana ada. Jangan cakap macam tu. Hotel ni memang ramai orang Malaysia suka tinggal. Setiap kali datang kat Mandu, inilah lokasi mereka. Oh, okey. Kalau macam tu senanglah. Awak nak pergi mana lepas ni? Saya sebenarnya nak ke kota Kathmandu. Nak ke satu tempat nama dia Bauda. Kalau awak nak ikut, saya sewa teksi. Hai, Aishira. Saya Jimmy. Ini Aseng. Hai. Teman saya. Terima kasihlah kan sebab misalkan awak jaga kawan saya ni. Dia tak. Memang tak timbalu sikit. Kalau semua benda yang free, semua dia sapu. Tak apa, Aishira. Kalau kita dah merantau ke tempat orang ni, kita boleh tolong, kita tolong. Okey? Macam ni, saya teman awak berdua. Kalau nak ikut ke Bauda, jom. Okay. Memang boleh sangat. Jiran ni poyo je tau. Kita ni kau kat tempat orang, boleh ada friendly faces kan senang. Tak apa. Tak payah gaduh-gaduh. Saya ada teksi, kita boleh buat empat orang, kita pergi tengok tempat ni. Okey? Jom. Jom. Cantik kan? Bayangkan kota Kathmandu ni penuh dengan temple dan courtyard. Raja dulu-dulu dia akan bina istana
Dan di tengah-tengah istana tu dia akan bina courtyard dan dia akan buat satu temple khas buat rakyat. So, tempat ni tapak warisan UNESCO memang banyak di kota Kathmandu. Awak ni macam tourist guide kan? Dah lama dah buat kerja macam ni. Bawa gadis Malaysia pusing-pusing kota Kathmandu. Tolong pelancong macam saya. Alah, benda macam ni kecil je. Kecil anak. Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Macam ni. Besok saya nak ke Nagar Kot. Tempat ni memang cantik. View dia waktu matahari terbit memang marvelous. Kalau nak, saya sewa teksi, kita ke sana. Macam menarik. Ha. Tapi saya tanya Syira dulu. Kalau dia okey, saya beritahu awak. Hey, kan tak ajak. Ajaklah ni, ajak. Eh, mana Aseng? Entah, tadi kat bawah. Tak tahulah, pergi semayang juga. Pergi tukar duit kot. Okay, jom, jemput, jemput makan. Yang malu-malu. Dah makan dah? Dah. Mula tak ajak. Mencari cinta merupakan satu perjalanan hidup bila kita dewasa. Ada kala mudah. Ada kalanya kita terpaksa melalui perit hidup sebelum sampai ke destinasi bernama cinta. Inilah silapnya. Kadang-kadang kita ambil jalan mudah untuk mencari cinta. Ada apa dengan cinta? Sampai orang tak sabar-sabar nak mengejar cinta. Ada yang bertumbuk, bercakaran bila bercakap tentang cinta. Siapa cinta dalam hidup kita? Adakah kita benar-benar bersedia nak mencari cinta? Seronok nampak. Tengok apa tu? Takkan sempat lagi main message ke? Cantik gambar yang diambil. Tapi kita orang tak ada gambar berdua. Dia asyik curi gambar ai. Ai tak ada ambil gambar dia. Takkan dah rindu kot. Korang baru je jumpa, okey? Eh, ada apa-apa ke ni? Mana ada. Life is about meeting people. Meeting new people. I like him. Like je tau. Sebab I don't believe in finding love. Love will find its way to you. How sweet. Yelah tu Cik Lara Sofia. Kita tengok apa akan jadi lepas ni, okey? Pertama kali ku berharap. Ini bukan satu pencarian yang mudah. Atas kertas, ramai teman wanita yang layak bertahta di hati. Tapi mencari calon yang mampu membahagiakan kita sehidup semati bukan mudah. Bukan senang nak buat pilihan. Orang kata senang. Tapi tak. Semuanya tak berkenan di hati. Tak jumpa cinta katanya. Nak mula kat mana pun aku tak tahu. Pandai you cari tempat makan halal. Kalau kita orang makan coklat je. Okey, biasa jelah ni. For you two, I order something special. I order you lamb biryani. Memang sedap. Lamb biryani. My favorite food. You stalker eh? Eh. Tak baik tau tuduh-tuduh macam tu. I bukan stalker. Tapi mungkin cita rasa kita sama kot. Tak payahlah. Tak apa, makan dulu. Kita ada lamb biryani, kita ada chicken biryani, kita ada kebab, kita ada chicken tikka. Ha, makanan-makanan kat sini memang sedap. Halal pula tu. Eh, jangan malu-malu. Makan, makan. Okay? Okay, enjoy the food. Makan. Ada kalanya kita lupa taksub dengan personaliti diri sendiri. Kita lupa yang orang lain pun menilai diri kita juga. Kita sibuk nak bercerita pasal diri sendiri. Apa yang kita dah buat,
apa yang kita nak buat, apa yang kita suka buat. Pernah kita tanya, adakah orang tu berminat dengan sejarah hidup kita? Menarik sangat ke hidup kita? Persona seorang lelaki sebenarnya terletak dalam misteri hidup mereka. Wanita sebenarnya sukakan misteri. Macam buku kosong yang tak ada cerita. Lebih sedikit Lara tahu, lebih menarik rentak ceritanya. Bagi Lara, life should be full of surprises. It should be explored day by day, not in a day. Seronok nampak. I tengok korang ni dah macam belangkas, tahu tak? Dah lah berkenal, dah mesra-mesra. Hati-hati, korang tu baru kenal tau. Dapat korang rasa tak? Mana ada. Eh, I jual mahal, okey? I tak tunjuk pun yang I suka kat dia. Tak ada kan? Jual mahal? Muka bersinar-sinar, berpinar-pinar. Itu jual mahal ke apa? Hei. By the way, I suka dia. Dia polite. Tapi, bukan taste I, ya? Yang I pelik, dia tu bukan taste you, kan? Shira, memanglah bukan taste I. Tapi kita ni kena kenal orang. Kena kenal hati budi orang. Tak kenal, maka tak cinta. Kan? Kan? Oh, lepas tu I suka dia kalau dia tak pernah cakap pasal diri dia. Memang dia tak pernah cakap pasal diri dia. Never, ever. Huh. Oh, macam tu. Asing ada bagi tahu I. Besok dia nak pergi Niagara Court. Dia ada ajak kita tak? Dia ada ajak, dia ada ajak. Tapi malaslah sebab I rasa nak pusing-pusing Kathmandu dulu kot. Eh, asing ada korek rahsia dari dia tak? Ada, Aseng cakap Jimmy ni fotografer, penulis majalah. Tapi tak sure majalah mana. I lupa nak tanyalah. Lagi satu, Aseng ni assistant pada Jimmy. Oh ya, yeah. Jimmy tak pernah lekat kat Malaysia tau. Biasalah kan, single mingle. Itu je lah kot yang I tahu. Kalau you nak tahu yang lain, besok I korekkan rasa untuk you, ya? Yeah? Fotografer? Hei, kalau I tanya dia tak pernah nak jawab. Tak boleh jadilah. Kita kena ikut dia orang pergi Niagara Court, okay? Tapi, you cakap kat asing you yang nak pergi. Sebab I kena jual mahal, kan? Bagus punya wayang, Cik Lara Sofia. You jual mahal, I pula kena kot asing. Tapi tak apalah, nak gerak kot punya pasal. Meh, sini nombor asing. Kot dia. Asing. Kirim nasi goreng, kirim nasi goreng. Asing. Besok kita orang nak ikut you all pergi Niagara Court, eh? Apa tadi? Nasi goreng. Oh, nak bawa nasi goreng boleh tak kat bagi kita orang? 3-3-2. Thank you. Cintamu telah merasuk jantungku sejujurnya. Ku tak bisa. Hei, sempat lagi tu? Ayuh, kandui pula. Tak adalah bang, saja-sajalah yang perasaan. Tadi tu gadis, mana cantik lah bang. Saya ingat saya punya hati tu ada taman lah. Ada fanfare sikit.
Saya ingat ada sikit sangkut lah sama dia kan. Hei, sempat lagi jatuh hati. Abang tahu, Lara tu memang cantik. Sedaplah mata mandang. Tapi abang rasa kan, abang bukan standard dia lah. Abang, saya ni cakap bukan pasal Lara. Saya cakap pasal dia punya kawan tu, Shira. Tadi sudah ambil dia punya phone number. Ingat nanti balik KL, mau calling-calling lah. Tengok macam ada chance saja. Hai, sempat lagi? Biasalah abang. Eh, salah. Ini hotel punya bantal. Biasalah abang. Abang kalau dengan Lara, saya mau dengan Shira lah sikit. Abang kata pasal bantal tu. Nak ke bas bantal hotel pula kerja di ni? Salah lah abang. Sorry. Good morning. Hai, buat apa tu? Ya, Aiga. Cari siapa? Tapi saya cek Shira, ya ada tak? Saya nak ajak dia breakfast ah. Apa rasa perut ni? Hey, di mana? Hui. Alahai, ini aja rupanya. Ini pun alhamdulillah. Dah kabus dah. Tadi cantik. Anugerah Tuhan buat kita. Kalau dapat kehijauan macam tadi setiap pagi kan best. Kadang-kadang kita tak nampak benda yang cantik lalu depan mata kita. Yang kita nampak benda yang tak perfect. Sometimes there is beauty dalam imperfection. Kita je yang tak nampak. Betul juga. Ada kalanya kita terlepas pandang kan? Kena review life differently lepas ni. Perfection itself is imperfection. Kita kena tengok diri sendiri. Kita tak boleh judge orang. Not bad. Nak kuat lah. Tweet kejap. Sempat lagi curi line eh. Go ahead. Terima kasih lah bawa saya kat sini. I really like this place. Kita ni manusia, ada kalanya lupa. Piawai kita ni ikut standard mana? Nak yang paling handsome macam Anwar Zain. Please, cermin diri sendiri dulu. Piawai tinggi sangat macam international standard. Nak yang kacak, bergaya, sopan santun, badan ketat. Kita lupa yang manusia ni berubah. Yang sedap di mata tak semestinya sedap di telinga. Mak pesan, cari pasangan, biar yang padan di hati, sejuk di telinga. Paling penting, tenang di jiwa. Taklah Shira, dah seminggu kot kita baik dari Nepal, dia tak ada call I pun. Busy, tak pun dia lupa I. Eh, takkan I nak call dia? Nanti I nampak macam tergigi. Eh, okeylah. I dah sampai. Talk to you later, okay? Hai. Eh, macam kenal lah. Eddie Malik, travel photographer. I really love your work, especially yang Kinabalu Trail tu. Terima kasih. Baru start hari ni ya? Macam ni, you tahu. You kerja sini juga. Oh my god, I ada banyak gila benda nak tanya. We should sit down together and like you can share your tips. Ngetih? Ngetih? Okay,
We sit down, okay? Okay. I dah kena naik. First day kan nak jumpa bos. Alright. Have a nice day. Alright. Mila, tengok Jimmy dan Mila ada tak? Oh, bo, dia tak ada, bos. Dia keluar pergi kedai kot. Husin dah, Husin? Tak masuk lagi ke? Husin? Oh, Husin tak ada. Dia pergi renew passport. Katanya, kejap lagi dia sampailah. Katanya. Dah panggil ni. Lara. Jumpa Kak Tuan kejap. Panggil dia kejap. Hai, sekarang kerja ofis ni pun sebelah je rupanya. Tak payahlah panggil. Suruh Mila panggil. Dah. Mila cakap macam ni jap. Kalau nampak Jimmy masuk pejabat sekarang, suruh dia datang jumpa Kak Tun. Asyik perap je dalam bilik tu. Kenapa? Ha, bukan nak jumpa kita langsung. Lara. Hujung minggu ni saya nak awak ketuk satu story. Pernah pergi Shanghai? Shanghai tak pernah, Puan. Puan, jangan panggil Puan boleh tak? Kat sini semua panggil saya Kak Tun. Okey, saya nak awak buat pergi bercuti 3 hari 2 malam di Shanghai. Assignment ni awak ikut dengan senior writer dan juga senior photographer kita orang. Dan nama dia Jimmy. Kak Tun cik saya kat itu. Jimmy, panjang umur. Lara. Oh, awak buat apa kat sini ikut saya? Eh, mana ada. Saya mana dia ikut awak? Sing! Lara, Sing! Sing pun ada. Lara, Syirah ada tak? Syirah tak ada, Husin. Yang ada Kak Tun yang cantik tau, Kak Tun. He, korang ni cerita apa ni? Drama apa pula korang buat ni? Ha? Tak ada Kak Tun. Itu kan saya pergi Nepal. Mm-hmm. Diorang ni lah yang buat saya pusing-pusing Kathmandu. Best gila. Oh, Kathmandu. Oh, how so sweet. Okay, Jimmy. Mana cerita pasal Kathmandu tu? Masa lambat sangat. Tengah ketuk, Kak Tun. Tunggu Husin finalize detail. Sikit. Okey, awak berdua. Saya nak awak buat cerita pergi Shanghai 3 hari 2 malam cuti sana. Tapi saya tak nak cerita sama tau. Buat different angle, okey? I need you to train help well. Baik, bos. Sing, nak tanya sikit. Kalau pergi China, nak pakai visa, sempat lagi ke, Sing? Hari ni Senin. Sempat, bang. Kalau normal visa, 4 hari siap. Ke 58. Tapi kalau naik express, hari ni pun boleh. 330 je. Tapi kena ada confirm flight tiket dengan hotel booking dulu. Baru boleh buat visa. Okey, Sing. Kau tolong book tiket ASX, Sing. Bangnya pasal. Hari ni kita kasi settle. So, you're the famous Jimmy Daeng, the travel writer. Rupanya saya selalu baca tulisan you, tapi tak tahu muka. Setengah orang memang macam tu. I like my work to do all the talking. Kalau I share gambar, kalau orang suka, dia kan share dengan kawan-kawan. Asal you tak call? Busy. I call, tapi tiap kali I call, engage. Kadang-kadang tak dapat. Boleh saya ke ni? Eh, you pun busy kan? Tapi tak nak lunch ke? Jom. Lunch? Nak. Tapi, I dah suruh Husin bungkus. Dan kali aja, okay? Okay. Okay, orang busy. Mei. Job pergi Shanghai tu, kau pas kat aku je lah. Ha? Kau cakap dengan Kak Tun, kau tak sihat ke apa? Ambil cuti lah. Ha? Eddie, kau ingat aku tak dengar? Ha? Kau ingat besar sangat ofis ni? Ambut. Kau kalau masuk tandas pun aku dengar. Atau apa kau buat, kau batuk lah. Semua aku dengar. Ha? Tak payah. Good try. Tak adalah, Kak Tun. Tak try, tak tahu. Saya tak pernah pergi Shanghai itulah, Kak Tun. Tak pernah pergi Shanghai ya? Nak berjalan? Boleh. Ha, kau pergi India. Bawa si Husin tu. India?
Usin pun usin lah, Kak Tun. India pun India lah. Bila dah lama tak bercinta, berkarat pun ada. Ada kalanya yang dicari berdiri di depan mata kita pun kita tak nampak. Kita kena tanya hati, ketuk selera. Can I order 2 blanket? Yeah. Yes, it will be 20 ringgit, please. Okay. Thank you very much. Gentle betul mamat ni. Pandai dia ambil hati aku. Okay, dah lah. Tak apa. I'll see you when I get back. Selamat pagi. I like the way you dress. You look good today. Terima kasih. Okay, pagi ni kita pergi You Garden dulu. Kita tengok the traditional side of Shanghai. Tengah hari, kita pergi Oriental Pearl Tower. Kita tengok the modern side of Shanghai. Petang sikit, kita pergi The Bund, the famous tourist spot. Kita ada pergi Nanjing Road tak? Untuk you, Lara, mestilah. Tapi Nanjing Road dengan The Bund tak jauh jalan. Tapi kena pergi malam. Malam gambar memang cantik. Jom. Okay, this is for you to read. Okay, jom. Jom. Setiap yang datang pasti pergi. Yang tinggal hanya kenangan. Yang pasti, masa berlalu bagaikan deruan angin membelah celahan daun. Adakalanya kita sibuk mengharungi onak duri kehidupan sampai kita lupa keadaan sekeliling. Nampak mudah pada mata kasar, tapi di dalam hati ni siapa yang tahu? Mana pula dia hilang ni? Suka tinggalkan kita. I should test his intelligence. Banyak lelaki yang I jumpa love to impress me with their strength. Tunjuk macho lah konon. I wonder if he can blow my mind with his wit. Cinta pertama kali bagaikan kenangan manis yang patut disimpan buat selama-lamanya. Cinta kedua pula mengajar kita erti kehidupan, erti kejujuran, erti pengorbanan. Cinta sejati hanya dapat dilihat dari pengorbanan seseorang, bukan dari pemberian semata-mata. Banyak lagi yang perlu ditimba, dicedok dari telaga kehidupan. Lara, awak ni macam ada problem. Nampak gelisah semacam je. Tak ada apalah. Benda kecil je. Kalau saya nak tolong boleh? Kalau you nak saya bagi pinjam telinga, nak dengar masalah you, saya boleh bagi pinjam. Pinjam telinga? Boyonya. Macam mana awak tahu saya ada masalah?
Awak mungkin ingat saya tak tahu. Saya tahu. Hari ini saya jadi awak kan? Tak ada apa yang saya nak boleh nak bagi tapi... saya ada kek. Tak banyaklah tapi ni je yang saya ada. Okay, thank you. Saya tahu, hari ini birthday you. Orang ingat, orang tak tahu. Tadi dah dapat kek kan? Kek tu hanya permulaan saja. Birthday present ada sebenarnya. Sekejap, kena cari dulu birthday present tu kat mana. Dia bungkus dengan kertas surat khabar je. I tahu you suka menulis. Cuba. Boleh goyak ni? Boleh. Saya tengok surat khabar kan? Kertas surat khabar. Save duit kan? Bukan save duit. Tapi dia ada style kan? So sweet. Cuba buka dalam berapa? Tak kan? Kasih. Buka dalam? Buka lah. Tak marah kan? Tak. Sejuk? Tak juga. Okay, kalau tak sejuk tak apa. Sejuklah. Tipis kot sejuk. Baju ni. Lain kali bawa jaket. Nah, ini sebabnya bawa jaket. Oh. So sweet. Entahlah. I don't know where to start. Cantik, pandai, semuanya yang aku cari ada. Tapi layak ke aku bertahta di hati dia? Intan permata macam ni. Yang indah itu sayang dan yang sunyi itu cinta kan? Satu soalan boleh? A mind-blowing question. What is the key of happiness? Berat nak jawab ni. Before I jawab, ini kena guna minda. Kalau tak nak jawab boleh tak? You tak nak jawab ke? You tak tahu. Okay. I boleh jawab. Tapi kalau you nak tahu, you kena ikut apa yang I cakap. You kena ikut apa yang I suruh. Sanggup? You want to sit me through it? Okay, interesting. Sanggup? I sanggup? Okay. Tutup mata. Tell me. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup? Orang yang paling berpengaruh dalam setiap kerjaya, kerja dan setiap masa dia sentiasa berada di sisi. Dari segala aspek lah, daripada kerjaya, hidup dan segala-galanya. Mama. Mama. Okey, sekarang tulis 5 sebab mengapa you rasa dialah orang yang paling penting dalam hidup you. Okay. Cuba you share dengan I why she is so important dalam hidup you. Okay.
sebabnya Mama kerja keras nak didik I. Mama sentiasa berada dekat sisi I waktu susah ataupun waktu senang. Tanpa Mama, I takkan ada dekat tempat yang I ada sekarang. Okey. Bagus. Ada kalanya kita tak sedar betapa pentingnya orang ini di sisi. Kita kadang-kadang lupa nak mengucapkan terima kasih kepada dia. Betul. Kita sibuk sangat sampai kita lupa nak cakap thank you dekat orang kita sayang. Okey, sekarang macam ni. I nak you call your mom and beritahu how you feel. And jangan lupa ucapkan terima kasih. Now. Ada tolong call ke? Hello. Ma. It's me. I nak cakap thank you sebab kerja keras didik I sampai I dah besar. And then I nak cakap terima kasih sebab selalu ada dekat sisi I waktu senang, waktu susah. And then I nak cakap thank you for everything. Itu je. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Bye. Bye. Love you too. Bye. Happiness sebenarnya mudah aja. Bila kita sentiasa mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita sayang, kita akan merasa lebih bahagia. The key word is gratitude. Sekarang you dapat rasakan kan? You call your mother kan? Thank you. Thank you sebab you put me through the process. And ingatkan I benda I tak perasan selama ni. Sebenarnya pengalaman mengajar kita untuk menjadi lebih matang. Kan? Dah lama ke tunggu I? Tak lama jugalah, boleh tahan. Banyaknya shopping. Bukan saya punya, ni orang Kibim, okey? Okey. Saya ingat awak dah nak tinggal saya dah kat sini. Gila nak tinggalkan anda orang kat sini. Kalau saya psycho, saya dah kerat 14, saya buat sup, tulang awak, saya buat bangle. Mesti cantik bangle tu. Saya tengok dekat map hotel kita tak jauh kan? Boleh jalan kaki kan? Kalau jalan kaki, tak jauh. Kalau merangkak, jauh. Nak dokong. Heish, gila, berat. Kasut dah lah timbalan. Saya ada dua tangannya tau. Ini nak tolong angkat lagi ni. Jom, kita balik. Mungkin ini perasaan bila dilamun cinta. Kita rasa sunyi je bila dia tiada kat sisi. Is he hitting on me? Atau entahlah. Banyaklah kaya jumpa semua tak ada karakter. Kosong. Hanya tahu pentingkan diri. Adakalanya kita jadi mangsa macam trofi dalam hidup yang diletak dalam almari dan dipamerkan kepada teman-teman. I harap Jimmy tak macam tu. Hidup ini penuh dengan kejutan. Ada yang datang dalam hidup menyentuh sedikit demi sedikit diri kita. Ada pula yang datang menyakiti dan melukai hati kita. Inilah hakikat namanya bercinta. Kita kena redha. Eh,
Alah, tadi dah dapat dah. Hilang pula idea. Tulis blog senang je. Bila kena tulis story macam ni, tak ada feel pula. Tanya Jimmy lah. Maybe dia ada idea. Ada masalah. Boleh duduk? I don't know how to start. I nak minta tip dari Jimmy. Tapi... dia busy. I tak nak kacau dia. Eh, susah tau nak minta, nak tanya apa-apa dari dia. Sekarang ni pun dia tengah membuta. itu bukan membuta. Itu dia cakap ilham. Okay. You kalau nak menulis, you mulakan dengan ayat yang simple. Tahu? And you kena relax. And you describe the city with 4 to 5 magic words. Then lepas tu, idea atau ilham tu akan datang sendiri tanpa you sedar. Susah kan nak jadi ilham? Nak cari ilham ni bukan senang. Ada orang tu, yalah, tidur. Ada orang tu pula duduk bertenggek dekat tembok, minum kopi berjam-jam, barulah dapat ilham. I faham. Yang duk menung dari pagi sampai petang tu cari ilham. Boleh tengok? You ambil ini. Cantik. Not bad. Ada style. Kita transfer ke desktop. Oh, kita pilih. Nanti minta tolong asing buat travel arrangement nak ke Osaka dan Kyoto. Book flight ticket. Try out the quiet zone untuk trip ni dan share dengan pembaca bila you tulis pasal trip ni. Jangan lupa book untuk Eddie Malik. Tengku Zubedi Putra. Zubedi? Mana datang Eddie? Zubedi, Eddie. Tak sesuai. Silent kot. Hantar mesej lah.
Hello. Okay. Bye. Tengku Zubedi Putra. Not bad. Sedap nama tu. Siapa pula lah yang dah pecahkan rahsia ini? Huh? It's okay. Tu rahsia you dengan I. Okay? Engkau tunggu apa lagi kat sini, Aseng? Pergi naik atas, cek barang. Huh? Oh, Aseng. Kak Tun ada tinggal nota atas meja Lara. Nanti kita buat sama-sama boleh? You lapar tak? I lapar lah. Itu makan-makan. Tak payah belanja. Tak apalah sebab I dah janji dengan Jimmy. Lain kali boleh? Tak apalah. I naik dulu. Lama ke awak tunggu saya? Tak adalah lama. Tapi kalau angkat tu angkatlah. Busy betul. Sorry. Ada private staff tadi. Wow. Play macam private staff ni. Smart habis. Ya gimana? Kenapa tak ajak I? Ada press launch tadi. Launch buku I. Launch buku. You tak ajak I. Sampai hati. Tak apa. Ngajuk. Nak kena pujuk kan? Tak. Launch buku. It's something very big, you know. And I tak tahu apa-apa. Mestilah terasa. Janganlah mengajuk. I tahu you lapar. Kita pergi dinner, okey? Memang. Memang saya lapar, kebulur, semua ada. Tak baik tau, biarkan anak dan orang masuk angin. Ngajuk kan ni? Tak apa. Okey. I ada something special for you. Tak romantiknya. You overdress. I tak macam princess pun. I nak candlelight. Candlelight. Okey. I nak candlelight, I nak romantic macam drama Korea. Tengok air terjun, sunset, jalan tepi pantai. Okey. One day. One day. Dan, bukakan. Gentleman pun. Okey. Saya ingat kan, you duduk sini dan diam. Saya nak pergi dinner dengan Aseng. Mi. Aku nak minta pendapat kau sikitlah. Kau aku tengok dengan Lara tu bukan main baik semacam ya. Aku ingat aku nak usah dia lah. Kenapa kau nak tanya aku pula? Yelah, engkau kawan dengan aku. Ha? Kang, sat lagi aku potong line. Kau marah aku pula. Ha? Ya tak? Ha? Kau sentap, kau merajuk. Di, kita kawan kan? Kalau aku tegur kau,
Aku cakap kau suka mainkan hati perempuan, kau marah dengan aku. Kalau aku cakap kau kejam, suka sakitkan hati perempuan, kau mogok. Kau tak nak cakap dengan aku. Aku suka hati kau lah, Di. Dia orang macam tu. Kalau bercakap macam bergaduh. Dah bergaduh, merajuk. Kadang-kadang tak tegur sampai sebulan. Tapi dia orang selalu gaduh pasal apa? Pasal apa lagi, perempuan lah. Tapi selalunya abang yang selalu ngalah. Dia dah anggap Eddie tu macam adik dia sendiri. Gaduh pasal perempuan? Nak curi dengar kejap lah. Tak payah, tak payah, tak payah. Masih nak aja, mungkin tiket pergi Osaka ni. Kak Tun suruh bu quiet zone. Sekejap. Okey, lagi? Makan nasi lemak Pak Nasi. Yes. Okey. 20 kilo untuk luggage. Kalau nak booking, kena awal. Dia jimat. Murah sikit. Ini dah biasa buat kerja macam ni. Dulu tak pandai. Ya, pandai aja okeylah. Amy, alah, itu cerita lama. Itu dulu. Ya, aku suka kat dia. Tapi pasal apa eh? Kalau nak kata pasal dia cantik, aku rasa ramai lagi perempuan kat luar tu cantik juga. Oh. Mungkin pasal dia bijak ke? Dia cerdik. Ha. Yalah, aku rasa dia bijak daripada yang lain-lain aku kenal tu. Di, aku dah kenal lama kau ni. Tak pernah aku tengok kau keluar dengan perempuan-perempuan cerdik. Setahu aku, Lara Sofia tu bukan tes kau. Mi. Tes boleh berubah mengikut peredaran zaman. Hah? Macam ni. Ikut suka dengan hati kau lah, ya. Kau boleh cuba. Kalau dia suka kat kau, aku tak boleh halang. Hati orang. Okey? Maksud kau sekarang ni, maknanya bolehlah. Kau boleh cuba. Alright. Jangan menyesal, Cik Salma. Ni kan duduk senyap-senyap, kau jangan menangis pula. Tahu? Jadi, tak habis-habis. Bilalah dia nak berubah? Oh my god. Patutlah tak angkat phone dating. Siap aiskrim bagai. Aseng belanja. Oh, thank you Asik. Hai. So, kenapa you nak jumpa I? I dah tak boleh jumpa you sekarang. Taklah macam tu. Tapi you ni kan biasanya akan jumpa I bila ada sebab-sebab tertentu je, okey? I nak pergi Osaka, tapi bukan dengan Jimmy. Dengan Eddie. Okeylah. Sebab kerja kan? Tak, masalahnya Jimmy tu. Dia tu banyak gila tau simpan rahsia. Banyak yang I tak tahu pasal dia. Apa susah? Pergi je dekat dia. Tanya je terus. Macam straight to the point. You pun dah suka kat dia. And then you pun dah cair dengan dia kan? Dah. Sikit lah. Tapi dia tu slow sangat. Like, sangat slow-mo. I dah excited yang dia boleh relax. Itu pun jadi masalah ke? Tak adalah. I suka dia. I rasa dia pun tahu I suka dia. Tapi dia, I tak tahu dia suka I ke tak. Macam okeylah, adalah hint-hint sikit.
Tapi benda yang I expect him to do, dia tak buat. Benda yang I expect him not to do, itu yang dia buat. Hush. Kalau macam tu, ranak perasaan gundah gulana malammu. Dahlah 5 hari kat Osaka. Nanti rindu. Ah, tapi tak apa. I akan tolong you korek rasa si Jimmy tu dari asing. Tadi pun Asya ada cerita dekat I. Yang Jimmy ni, dia private sikit lah pasal perempuan. Even dekat asing pun dia tak pernah cerita tau. Tapi tak apa. I will help you. Taklah, saya cuma adu. Kan dah lama tak jumpa. You dengan asing apa cerita? Gosip pasal I memang tak hot lah. I nak dengar gosip pasal you. Cik cerita pasal Shanghai dekat I. I dengar you dapat hadiah. Girl, I'm so excited for you, okay? Macam Ma kau dah jumpa. Good morning, selamat pagi. Morning. Are you ready? Wow. You look good this morning. Macam ni lah. I suka combination you. Cuma... Sorry, lambat sebab I lupa kunci jam. Awal lagi. Kita akan breakfast dekat dalam train. Jauh perjalanan kita tu hari ni. Oh, tapi sempat ke ni? No worries. Eh, tunggu dekat lobi je lah. Hah? Jangan lambat sangat. Alright. See you. Alamak, dia off handphone pula. Aduh. Apa dia buat ngedi ni? Hello. Please call me back when you're free. Dah lambat, nanti I message balik, okay? Baru tak sempat charge. Later I switch on balik phone. Naik beku, I tunggu. Sorry. So, okay lah. Jom. Okay, dah? Dah. Alright. Okay. Black tea, no sugar. And tuna sandwich untuk you. Makanlah. Semua benda yang I suka. Macam you tahu? Tak pentinglah. Orang Jepun ni, dia kalau breakfast, semua dekat dalam train je. Makanlah, nanti kan you masuk angin pula. Kita ke Kyoto ni
jauh juga perjalanan, at least dalam 45 minit. Ha, dalam bullet train tu. 45 minit tu. Dia dah sampai Jepun ke sebelum ni? Dah. business trip. Tokyo selalulah. Osaka twice. Kyoto ni boleh bilang dengan jari je dah. Makanlah. Business trip. Hebat. I sebenarnya nervous sebab selalu baca kat blog, kat artikel. Now I dapat kerja dengan you. You kalau nak belajar, I boleh ajar. Ha. I macam-macam benda boleh share dengan you. Wow, best. Okay, I semangat nak belajar. Wai. Mesra semacam menjadi ni. Wish. Main kasar nampak. Tak boleh jadi. Assalamualaikum. Kak Tun. Jimmy Kak Tun. Saya nak minta... Tak Kak Tun, tak minta. Naik gaji Kak Tun kan? Minta cuti. 3 hari Kak Tun. Nak ambil cuti lah Kak Tun. Saya ni bukan selalu sangat ambil cuti Kak Tun. 3 hari Kak Tun eh. Besok, lusa dengan tulat Kak Tun. Okey. Terima kasih Kak Tun. Seng! Oh Seng! Abang. Minta tolong boleh? Abang. Tolong bookkan tiket. Abang nak pergi Osaka lah Seng. Bila bang? Besok Seng. Okey. Kau jangan beritahu siapa tau abang pergi Osaka. Abang cuti 3 hari tau. Besok tulat, besok lusa tulat abang cuti Seng. Lara, you pernah bercinta? Pernah. Tapi cinta monyetlah. Masa tu zaman sekolah. Patutlah nampak macam you tak pernah ada pengalaman bercinta. Asal pula macam tu? I tahu lah you dah selalu bercinta kan? Tak juga. Masih mencari. Tapi belum putus asa lah. Kalau you nak cari lelaki, you nak lelaki yang macam mana? Kalau I? Kalau I nak cari lelaki yang independent, yang bijak and sedap mata memandang. Itu semua jawapan poyo. Semua wanita pun nak lelaki macam tu. Cuba detail. Describe me your taste. Entahlah. I adalah kriteria. Tapi tak fix. Maksudnya I ni flexible. I tak memilih sangat kot. Macam ni. Kalau wanita secantik you, sebijak you, nak ke keluar dengan I? Tentulah tak. Tapi kalau I teringin. Teringin je tau. Nak kenal, hati budi, wanita secantik you. Boleh kan? Lara?
You tak jawab soalan I. Boleh. Takkanlah tak boleh. Jimmy, you dekat sini. Rindu. I baru saja sampai. Rindu. You buat apa dekat sini? I ambil cuti. Saja nak berehat. Kita pergi dinner. Okey. Tapi, terima kasih. Tunggu kat bawah. You suka kan buat kerja macam ni? You flew all the way just to have a holiday. And it's Osaka, you know. Bukan Penang tau. AirAsia X kan nak pergi. Apa you nak risau? Nak buat apa you try air dekat sini? Dah. Tak boleh nak surprise you lagi. Rindu ke? Or jealous? Rindu. I just need a break. Just pack my bag. And I know I want to have dinner with you tonight. Wow, romantiknya. You flew all the way here to have dinner with me. Kalau dekat KL, nak jumpa, nak ajak keluar pun susah. Entahlah. I tak tahu apa mimpi. Tahu-tahu, I dah sampai. Tak salah kan? You really miss me kan? Sampai ke sini. Miss you. Tapi you jangan beritahu Eddie tau. I ada kat sini. Jom, kita makan. Dia nampak berseri je pagi ni. Mana ada, biasa je lah. Nampak lain. Dia nampak cantik semacamnya. Hari ni je. Habis yang semalam tak cantik. Bukan itulah maksud ai. You hari-hari nampak cantik. Mana ada hari you nampak tak cantik? Kata nak bawa ai shopping pergi Shinzaibashi. Yelah, sayang punya pasal anytime. Oh, sorry. Terbabas pula. Terbabas?
Nak biasakan. Nanti-nanti tak adalah kekok. Good try. Sesekali kena pampered macam ni, best juga. Tak payah suruh, dia dah buat. Aduh, pening. Jimmy slow and steady, full of surprises. Eddie pula tak sempat nak cakap dia dah buat. Express gila. Dua-dua best. Apa cerita ni, bro? Itu hari kau cakap kalau aku nak pikat larang, kau tak marah. Aku tak marah apa? Memang kau tak marah. Tapi kau potong line tu kenapa? Kata tak ada apa-apa. Aku dengar kau, Amboi. Sampai surprise dia dekat Osaka tu, apa cerita ni? Kotor permainan kau ni. Kebetulan aku ambil cuti. Kebetulan kau ambil cuti ke? Ke kau cemburu aku keluar dengan dia? Aku sendiri dengar tau, aku ingat lagi tau. Engkau sendiri cakap, engkau tak ada apa perasaan dekat dia. Engkau tak kisahlah. Jadi, kalau setakat Lara tadi, aku tak kisah kalau kau nak pikat dia. Berlambak lagi perempuan lain yang aku boleh keluar. Kau kena sedar, Di. Kalau dia dah jatuh hati dengan aku, kenapa kau nak marah dengan aku pula? Kalau dia tergilakan aku, kau nak buat apa? Dulu kau macam ni juga. Kau main taik macam ni juga. Engkau sailang dia dari aku. Di, boleh tak jangan babitkan orang lain dalam hal ni? Bukan aku tak tahulah. Engkau masih jumpa dia lagi belakang aku. Sekarang ni orang lain tak ada masalah tau. Engkau aja sekarang ni macam tak senang dengan aku. Apa aku nak semua engkau nak? Engkau tahu kan? Sebenarnya Lara tu suka kat aku. Eddie. Hey, kalau dia dah jatuh hati dengan aku, kau nak marah dengan aku buat apa? Apa yang kau nak dengar daripada mulut aku? Ya, Di. Aku dah jatuh hati dengan dia. Puas? Tak apa. Tak apa. Tengok nanti. Biar Lara tahu siapa kau sebenarnya. Abang tak boleh buat macam ni. Kalau Lara dengar apa abang cakap tadi, punah abang. Abang tahu nak buat macam mana. Dah marah. Abang dah buat salah kan? Abang tak jujur dengan diri abang. Dah 5 tahun tu abang tunggu. Kalau bayar kereta, dah habis bayar abang. Yang ada depan mata ni, abang tunggu apa lagi? Abang tahu, Seng. Abang tahu. Habis, ni pasal hati, bang. Sampai bila abang nak makan hati? Abang sayangkan Lara, kan?
Kalau setakat Lara tadi, aku tak kisah kalau kau nak ikat dia. Berlambak lagi perempuan lain yang aku boleh keluar. Kau kena sedar ni. Kalau dia dah jatuh hati dengan aku, apa kau nak marah dengan aku pula? Kalau dia tergilakan aku, kau nak buat apa? Abang, aku tak tahulah. Kau masih jumpa dia lagi belakang aku.